بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. Kamu Ladin, mari sini. Mari. Aku tak peduli engkau anak saudara Datuk Nong. Masa belajar jangan main-main. Lain kali jangan kau ulangi perbuatan itu. Dan berhentikan perbuatan mengusik-usik si Hitam. Biar aku dulu, biar aku dulu, aku dulu. Lalu engkau. Mari. Budak-budak mengusik saya dan menghina.
Orang yang suka menghina diri orang lain tu ialah orang yang hina dirinya dan rendah budi pekertinya. Kalau arwah bapak kau masih ada, takkan berani mereka membuat ini semua. Kerana arwah bapak kau, orangnya gagah berani. Mak, Melu dah tidur. Baguslah. Hitam, Putih, jaga adik kau Melu baik-baik, ya. Mak nak pergi cari pelepah kelapa. Biarlah saya cari, Mak. Badan kau belum sihat, nak? Tak apalah, Mak. Untuk buat mak aku masak nasi. Jangan kau nak bohong. Kau pun nak buat pondok sama. Lari dah tolong potong tangan. Kalau ku dapati sekali lagi, akan ku potong tangannya.
Akan kupotong tangannya. Akan kupotong tangannya. Beri. Kenapa nak? Kenapa kau hitam? Mak, apa gelas saya, mak? Saya pergi, mak. Saya pergi, mak. Apa gelas saya? Saya pergi. Putih, abang pergi. Hitam, nanti dulu. Bye-bye, bang. Dia. Tolonglah Datuk, ampuni kedua-dua anak hamba. Jangan kau bimbang, akan kufikirkan. Tapi budak ini aku berkenan. Kecil-kecil lagi sudah berhati pahlawan. Mana si Bongo? Kena lemparan lumit sebacuk, telah mati hanyut sungai tu. Ya Allah anakku, sampai hati Datuk. Mak, bangun mak. Bangun mak. Mak bangun. Bangun mak. Mak bangun, bangun mak. Aku tak suruh bunuh dia. Macam penyamun pakul. Letas! Begitulah. Bagus. Kumpul! Aduh! Bunuh!
penyamun bakul. Lalu! Maafkan saya. Berapa kali dah aku bilang, kerja kau kerja penyamun. Berdiri kau berdiri penyamun. Jalan kau jalan penyamun. Duduk kau duduk penyamun. Bodoh! Penghulu. Saya bodoh penghulu. Lekas! Angkat atas itu! Lekas! Lekas! Angkat atas itu! Lekas! Lekas! Cepat! Ha, ha, ha. Tuh! Tuh! Aku angkat! Cepat! Angkat! Lekas! Apa itu? Kenapa semua sembunyi? Kayu? Mari sini! Sama itu! Mari! Jangan sembunyi. Jangan sembunyi, kayu. Kau nampak apa yang aku nampak? Kau berdua, pergi tengok. Pergi. Baik. Nah. Mari, cepat. Dekatlah, aku takut. Apa tu? Apa tu? Mari, mari, mari. Kita pergi sana. Kalah. Dia masih hidup. Baik, Guru. Masih hidup, Guru. Kasihan. Beri dia pertolongan. Tolonglah. Tolong. Buat apa? Menyusahkan aja. Kau diam, Padu. Saya sangat menyesal dengan kejadian itu. Saya telah hukum penjara pengawal itu. Dan saya akan berbakti kepada kakak sekeluarga. Si Putih akan saya jadikan anak angkat. Dan saya akan latih untuk menjadi panglima. Nah, ambil. Terima kasih.
Hei! Kenapa kau mencuri? Bukankah ini untuk hulu? Patut kau kena lepas di sungai. Kenapa kau pergi? Bukan dia mencuri. Aku yang memberinya. Aduh! Kamu menunjuk-nunjukkan kekuatan kepada kawan atau lawan. Baik, Guru. Jikalau tidak betul-betul kena pada tempatnya. Di sini tempatnya. Dan bukan dengan kawan-kawanmu sendiri. Penghulu tak adil. Selalu menangkan si Bongko. Anak yang ditumpahi hanyut di tepi sungai. Tak tahu usul asalnya. Anak buangan. Diam. Tutup mulutmu. Memang si Bongko anak buangan. Anak yang ditumpahi hanyut di tepi sungai.
Pidu. Apaan? Jangan kacau lah. Memang, si Bongko anak buang, anak yang dijumpai hanya di tepi sungai. Nampaknya kau susah hati hari ini. Saya ada hajat besar, Tuan Guru. Hei, pergi, pergi, pergi. Jangan suka ambil tahu hal orang lain. Tikam dah. Hajat, hajat apa? Selama ini kau lah yang tak pernah minta apa-apa padaku. Katakan, apa aja kau? Guru, saya minta guru terangkan di sungai manakah saya dijumpai. Sudah. Tosan kau kenang-kenang perkara itu. Pergi kau berada. Pulu, saya telah berhutang nyawa dan budi pada Pulu. Permintaan saya ini bukan berarti melupakan jasa-jasa Pulu. Tapi saya ingin membentangkan hasrat hati yang telah lama terpendam. Apa itu kau? Pergi! Apa maksud kau yang senang? Saya... saya ingin mencari keluarga saya. Masih ada lagi kah keluargamu? Tak pernah kau katakan. Di mana tempatnya? Sebenarnya, saya tak pernah ingat perkara itu sebelum kejadian siang tadi. Tapi sekarang, terupaya semula akad ibu dan dua orang adik saya. Apakah nama tempat kamu itu? Saya tak tahu pula. Cuma saya dapat mengingati nama adik-adik saya itu. Yang laki-laki bernama Putih dan yang perempuan Melor namanya. Melor? Melor? Ya, Mak. Mana abang kau? Belum siap-siap lagi? Tak ke rumah Datuk Nong ke? Dah siap, Mak. Nak pergilah ni. Saya pergi dulu ya, Mak. Yalah. Melor? Marilah. Pergi dululah, Bang. Tadi Tanjung janji hendak kemari. Itu pun dia. Marilah, Tanjung. Marilah.
Jong. Aku nak ke sana, dia kemari pula. Kita ada hal sama-sama perempuan. Awak yang bergelapang lima, takkan sampai hal perempuan pun nak tahu juga. Pergilah. Ayah menunggu awak. Mari. Tumpang tanya tak? Cakap kuat-kuat sikit nak. Pakcik tak dengar. Pakcik kenal tak? Ada seorang perempuan tu yang mempunyai dua orang anak. Yang laki-laki bernama Putih. Dan yang perempuan Melur namanya. Entah pakcik tak pernah dengar nak.
Terima kasih, nak. Tolong bawa aku ke rumah. Makcik. Makcik. Oh, makcik. 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 Datuk mendapat kemalangan. Makcik. Makcik. Ya Allah, mana dia? Terima kasih, nak. Nanti dulu. Orang inilah yang menolong aku. Kalau tidak, harus aku. Jangan takut padanya. Mari. Jangan pergi dulu. Tak apalah. Biar saya... Nanti. Jangan ke mana-mana dulu. Kau ni, belum pernah aku lihat dulu. Ambil pakaian, bagi padanya. Baik, bang. Saya dikenali dengan nama Si Bungkuk. Baru sampai di tempat ini. Tujuan untuk mencari ibu dan dua orang adik saya. Tapi saya tak tahu di daerah mana mereka itu. Susahlah kalau tak tahu di mana tempatnya. Ambil pakaian tu. Terima kasih. Sama-sama. Namaku Datuk Besar, pengulu di daerah ini. Tempat ini disebut Tanjung Pengerang. Ke Tanjung Pengerang? Ya, Datuk Nong nak berangkat besok. Berapa lama dia di sana? Kita ke sana dalam seminggu. Seminggu saja tu. Ya. Siapkan barang-barang yang hendak dibawa. Baik tu. Dan kau, Ladin, periksa perahu-perahu jangan sampai ada yang bocor. Baik tu. Ayah, Tanjung nak ajak sama kawan-kawan Tanjung. Ya. Bolehlah tu. Pak tua kau, Datuk Besar, tentu gembira menunggu-nunggu kedatangan kau. Jangan takut, dia tu orang aku. Ada apa? Mereka dah sampai? Iya, Tok. Rombongan Tok Nong dah tiba. Baiklah. Ha, Bongkok. Ya, Tok. Mari ikut aku. Baik, Tok. Dahsyatnya dia ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya, bang. Tanjung namanya. Oh, ya. Silakanlah ke rumah. Lekas! Angkat!
Manjik, manjik, manjik. Mereka dah sampai, manjik. Jemput, jemput, jemput. Silakan, silakan. Jemput, jemput, naik. Apa khabar? Sila naik. Sila, sila. Apa khabar, Tok? Silakanlah. Silakanlah. Apa khabar? Naik. Jemput, jemput. Alek. Jemput, jemput. Apa khabar? Jemput, jemput. Silakanlah. Silakan, silakan, silakan. Silakan. Jemput, 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 jemput. Silakan. Maaf, maaf. Silakan. Alamak, dia lagi. Peranjat, lihat dia di situ. Kenapa dia di sini? Nanti lu. Jangan diapa-apakan dia. Terima kasih. Maafkan hamba.
Tanjung. Tanjung, bangun nak. Tanjung, Tanjung, bangun nak. Tanjung, Tanjung. Badan kau akan tahan menerima pukulan walau dengan apa sekalipun. Itulah penimbul saudara lima. Kecuali pukulan dan senjata dari saudaramu sendiri. Baik, Guru. Bangun nak. Tanjung. Tanjung. Anakku. Tanjung. Bangun nak. Tanjung. Tanjung tidak sembuh. Datuk, Datuk, Tanjung telah sedar. Sudah, tolonglah. Jangan diseksa lagi. Tanjung telah pun sedar. Anakku, Tanjung, Tanjung. Syukurlah kau dah sembuh. Anakku, Tanjung, Tanjung. Syukurlah kau dah sembuh. Datuk, tolonglah Datuk. Jangan diseksa lagi si Bongko. Tolonglah, lepaskan dia. Bagaimana Datuk? Aku fikir pun begitu. Lepaskanlah dia. Sudah! Berhentikan! Bukakan ikatan! Biarkan! Jangan diganggu lagi! Thank you.
Terima kasih, Tok. Maafkan saya. Aku cuba berbuat baik sebagai manusia pada manusia. Tapi, aku dilakukan sebagai binatang buas. Aku akan teruskan hidupku yang liar. Ingat! Akan ku tuntut hutangmu! Aku mau bagian sama dengan Fulu. Aku yang mendabung nyawa, mendapatkan harga itu. Kia, aku Fulu di sini. Apa yang kau beri, itulah bagian kau. Pergi! Aku akan membuat perhitungan yang terakhir dengan Badu. Pergi! Ya, Fulu. Baik. Baik. Walau apapun terjadi, aku tetap membuat bagian sama dengan kau. Bisa tengok semua, keluar, keluar. Jangan. Gadis rupawan, pesiar di taman, memetik bunga, jaga-jaga duri. Daripada sunyi, baik berteman. Tidak akan takut seorang diri.
kumbang belang bertanduk dua, mata keranjang senyum buaya. Kalau saya tak salah kira, bertemankan Anda lebih bahaya. Sungguh banyak bunga di taman. Jangan diganggu kembang mekarnya. Kenapa dirisaukan perkara teman? Kita dah datang nih untuk menemannya. Eh Putih, burung terbang jangan pipis ladang. Siapa dulu, siapa dapat. Bukannya Tanjung dah jadi bini kau? Memang kau suka berangkara. Terge-hege macam kera. Bukankah kami telah bertunang? Alah, baru bertunang. Jodoh dan maut di tangan Tuhan. Manalah tahu kalau kau jodohku. Jangan melampau telajak kata. Nanti maut kau di tangan aku. Engkau ingat aku ndak sangat sama si Tanjung? Tergila-gila macam kau. Kalau aku mau, boleh dapatlah. Tak dapat dengan halus, dengan kasar aku kerjakan. Aku cuma nak cuba-cubalah. Kau kejar ular ke atau kau sendiri yang jadi ular? Engkau mengena aku ya? Sumpah tak selamat kau. Alah sudahlah Ladin, jangan nak temberang. Memang muka kau muka mengendap. Kalau aku mengendap pun bukannya luar. Mari kita mandi lagi. Mari. Tak ingin. Kau mandilah berkubang macam kerbau. Eh, itu ular. Mana ular? Mana ular? Ha? Mana ular? Mana ular? Kau datang? Hei, Ladin. Kau binatang ke manusia? Muka binatang ada macam muka aku ke? Perangai kau, aku maksudkan. Cakap apa-apa sikit, nanti aku tangan kau nanti. Nahan kau saja kau kira. Nampak kau tak betul-betul. Pakai ilmu teman terbang. Kalau berani, mari kita lawan sama-sama kosong. Aku cuma nak cuba-cuba. Aku ingat kau ada menuntut. Mari kita lawan sama-sama kosong.
kenapa engkau tidur di sini? Kau pun kenapa tidur di sini? Aku mimpi aku gaduh dengan kau. Aku pun mimpi gaduh dengan kau. Mimpi otak kau. Aku tak suka kau berdua bergaduh kerana aku. Berdamai. Kita damai. Budi Datuk pada hamba. Kedatangan hamba mencari Datuk Long. Datuk Long dan orang-orangnya telah pulang ke hujung tanah. Telah pulang? Aman si Bongkok. Banyak benar aku menerima aduan dari keganasan penyamun si Bongkok. Habis barang-barang dagangan hamba dirampas. Kita mesti bersihkan penyamun-penyamun itu. Tok, penyamun si Bongkok. Kenapa ni? Penyamun si Bongkok mengganas di tempat kami, Tok. Harta kami dirampas dan perempuan-perempuan diperkosa. Apa dia tu? Penyamun si Bongkok. Apa dia? Penyamun si Bongkok? Kami hanya dapat melarikan diri setelah sepingan, Tok. Lekas tutup pintu. Sekarang juga kita bertindak. Panglima Putih, Panglima Aladin. Tok. Siapkan angkatan. Hapuskan penyamun-penyamun si Bongkok. Sekarang, Tok. Ya, memang. Baik, Tok. Penyamun. Jadi ni semua penyamun lah. Memang
Penyamun si Bongkok menyerang rombongan kami. Di sana. Serahkan harta itu padaku. Tak boleh. Ini harta cukai daerah kepunyaan Datuk Banda. Itu, Tumanggung! Abang Putih? Ada di sana. Oh, mana abangku Putih? Laden, mana abang Putih? Hah? Abang kau? Aku tak tahu. Mari lekaskan sembunyi. Sebungkuk ada mengejar di belakang. Sekarang kita hanya berdua. Takkan kau tolak cintaku? Thank you.
Aku tidak akan bunuh kau. Aku terpaksa bawa kau, Manis. Hei! Beritahu Datuk Nong, aku akan datang lagi. Aku mahu Datuk Nong sebagai tebusan perempuan muda ini. Aku pergi. Apakan aku, hantarkanlah aku pulang. Tolonglah, ibuku sudah tua. Jangan takut. Aku sayangkan kau. Siapa namamu? Namaku Melo. Menur. Siapa nama ibumu? Ibuku bernama Lima. Lima? Abangku bernama Putih, kan? Ya, abangku bernama Putih. Kau. Begini, Mak. Kita akan berikhtiar mencari Melur hingga dapat. Lasam. Iya. Aku dipanggil oleh Datuk Nong. Jagalah, Mak. Saya pergi dulu ya, Mak. Makcik, marilah kita masuk ke dalam. Tak baik nangis di sini. Masuklah, Abang Putih. Tak apalah. Sudah tiba Panglima Putih? Ah, ya. Sudah, ya. Jangan kamu susah, Panglima Putih. Kehilangan Melo adalah tanggungjawabku. Si Bongkok mahukan diriku sebagai tebusan adikmu, Melo. Aku tidak akan berdiam diri. Thank you.
sini semua. Mari, mari. Kampung kita sedang terancam. Si Bongkok telah mengganas, melarikan perempuan-perempuan muda. Kita mesti berkawal siang dan malam di setiap penjuru. Jikalau terdengar di mana adanya si Bongkok, aku sendiri akan menyerang. Kamu semua tunggu di sini. Sembunyi. Sayalah hitam, anak mak. Mak, inilah abang hitam yang kita cari selama ini. Anakku hitam, masih hidup rupanya, Pano. Si Bongkok di tepi bukit. Si Bongkok sekarang masuknya. Panglima Putih, Tok. Bawa orang-orang bersamaku. Baik, Tok. Panglima Raden, Tok. Jaga keselamatan rumah ini. Baik, Tok. Bagus, selamat aku. Thank you.
Berhenti, berhenti. Ha, sekarang boleh. Apa maksud kau? Lepaskan anak aku, Tanjung.
Lepaskan aku! Mau kau seorang menentang diriku! Biar hamba itu! Orang-orangku berundur! Jangan siapa pun turut campur! Biar ku hadapi seorang diri si bongkok ini! Tunggu di sini! Tolong, ayah! Lepaskan aku! Kembali peristiwa anakmu hitam ini. Sama dengan peristiwa itu. Semua berpunca dari tindakan aku yang
tanpa usul periksa. Aku insaf. Sebaik-baik manusia, jika terlampau tertindas, akan bertukar menjadi sejahat-jahatnya manusia. Kezaliman akan memimpin ke jalan penderakaan. Angkat.